Hey guys, balik lagi di channel aku, Eli. Hari ini aku mau ajak teman-teman melihat properti ya untuk investasi. Ini luar biasa untuk di daerah Kabupaten Bekasi, hampir ke Cikarang ya. Jadi buat teman-teman yang mau investasi, boleh. Ini view depannya kayak gini, tampak depannya. Keren kan, namanya Vira Lestari. Keren ya, view-nya keren banget. Buat teman-teman, nanti aku ajak ke dalam ya untuk melihat ada tipe apa aja dan berapa sih price-nya. Kita ketemu langsung dengan marketingnya, dengan Pak Karim. Nanti beliau bisa menjelaskan langsung speknya seperti apa. Dan yang uniknya di sini, ini keren banget loh. Dan jarang dan hampir nggak pernah ada di perumahan tuh ada mata air. Jadi di sini ada aliran mata air langsung dari pegunungan. Ya, nanti kita lihat ya betapa kerennya villa ini. Yuk. Oke okay guys, kita udah langsung ketemu dengan marketingnya Pak ya, dengan Bapak Karim ya, di Vila Lestari. Untuk di areanya, mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan untuk unitnya, tipenya, dan tipe yang tersedia ini sisa berapa ya Pak ya, dan yang sudah sold out berapa. Silakan Pak Karim, mungkin bisa dijelaskan. Halo, selamat siang. Ini ada perumahan Vila Lestari dengan rumah subsidi yang sangat bagus kualitasnya, dengan tembok-temboknya sangat kokoh sekali. Iya. Ini bahannya apa nih Pak? Bahannya ini adalah batako dan kita mempunyai pintu, iya, udah pakai stainless. Pintu stainless. Dan ininya kita udah pakai handle yang bagus. Mm-hmm. Pakai keramiknya udah ukuran 40x40. Mm-hmm. Ini ada dua ruang tidur ya Pak ya? Iya, dua ruang tidur, ya, tipe 2960. Ukurannya sama berarti? Sama Bu, ini 2960. Jadi kamar utama dengan kamar yang kedua sama ya, ya ukurannya? Sama. Kita dan ini ada sisa belakangnya itu 1,90 meter. Nah ini sisa belakangnya? Iya, 1,90 meter. Bisa untuk kebun atau taman kecil ya Pak ya? Iya, ini dapur buat dapur. Oh, belakang. Untuk dapur lumayan ya. Nah, keunikan di sini kita mempunyai mata air, jadi langsung dialirkan ke rumah-rumah. Jadi kalau memang mau pakai langsung mata airnya bisa ya Pak ya? Iya bisa. Dengan aliran pam ataupun air dari tanah ya, juga bisa ya Pak bisa, ya? Iya. Iya. Kalau di sini berlimpah airnya, jadi jangan takut kering ya. Terus kalau untuk depannya ini ukuran luas tanah berapa dan bangunan Pak? Luas tanahnya kurang lebih dari ini 4 meter Bu, dari depan ke. Dan sini air cukup banyak, jadi kita jangan takut kekurangan air di sini. Air sangat banyak sekali. Ya, ini mata airnya air ya guys. Jernih banget. Jernih sekali. Ini baru loh aku tahu ada perumahan, tapi punya mata air luar biasa. Nanti kita lihat ya ke atas ya, sumber mata airnya seperti apa. Dan unitnya tipe berapa nih Pak yang ini sudah? Ini unitnya 2960, kita hampir 800 unit. 800 unit, udah terjual udah hampir 600, 700 unit terjual. 700 unit dari total berapa unit? 850 ya, ya. Berarti ya, sisa 150 unit lagi ya? Iya. Kita pasos ya punya masjid, punya lapangan, sama ini tempat bermain anak. Oh iya. Ya. Untuk akses tol atau ke apa kawasan kita MM ke 2100? Dekat kawasan MM itu kurang lebih 15 menit. MM, ya? Ada kawasan MM, kawasan Egypt, Lipo, Cikarang itu kita 15 menit kurang lebih. Ke tolnya kita nanti, ini ada mungkin ada kemungkinan nanti ada tol baru, tol yang dari pembukaan yang baru, nanti tembus yang ke Pemda itu, dari Priuk. Nah, nanti keluarnya sekarang itu Jasa Jaya Sampurna. Oh, akan ada ditembuskan akses jalan tol baru ya? Sekarang ini kita masih masuk ke tol Cikarang Barat sama tol ini. 2000 Cibitung. Tempat tinggal asri nyaman banget. Asri nyaman, enak. Kita punya keamanan sini 24 jam. Ya. Sampamnya posnya 24 jam. Ya. Dan ini masih terhubung dengan warga ya? Iya, masih. Lingkungan sekitar ya. Jadi ya, tidak dipagari ya, Pak ya. Tidak dipagarin, aman sini. Aman ya, insyaallah ya. Yang nomor satu kalau kita mencari rumah tentunya air ya, air yang utama air ya. Sama keamanan. Air dan keamanan, dan yang ketiga akses ya. Di sini tidak ada preman-preman kalau kita bangun, bebas. Oh, jadi bangun bahan-bahan bangunan kita bebas ngambil bebas dari mana aja ya? Ya, cuma kita ya bebas bangunan bebas. Untuk speed tank sendiri ini gimana Pak? Speed tank ya dalamnya 1,5, diameter 1,2, dia punya ada 2 sekat. Itu udah fasilitas ini atau memang kita yang? Fasilitas ini.
Berarti kita nggak perlu gali lagi. Nggak perlu gali jadi lagi. Jadi udah ya? Sini rumah ini udah siap huni, udah siap tempat, udah siap tinggal. Jadi yang sedikit perlu kita renovasi adalah bagian belakang ya, belakang, mungkin untuk depan. Dapur, iya. Sama untuk kanopi. Pagar ya, iya, kanopi depan. Kalau untuk air sudah air aman ya, aman, jadi ya. Hanya tinggal mengalirkan aja ya Pak ya. Iya. Air tinggal mengalirkan aja. Oke, tadi berapa Pak total angsuran kalau kita cash berapa, untuk DP-nya berapa? Itu harga jualnya 218 juta sini, harga jual. 218 juta iya. Cash keras ya? Cash keras. Kalau untuk angsurannya? Angsurannya sekarang 1.300.700 perak selama 15 tahun. Selama 15 tenor tahun 15 ya? Tahun, iya. Tenor 15, itu flat? Flat. Mau investasi di sini karena properti dari waktu ke waktu tidak akan pernah lekang ya, karena justru harga itu semakin meningkat. Iya. Dimanapun propertinya, harga setiap tahun itu pasti meningkat. Jadi untuk investasi yang menguntungkan tentunya adalah properti. Buat teman-teman, mangga silakan ke alamatnya di mana Pak? Alamatnya Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Masih masuk Kabupaten Bekasi ya? Iya. Ini masuknya Cikarang ya Pak? Iya, Cikarang Selatan, wilayah Cikarang Selatan. Iya, Cikarang. Untuk dapat developernya apa Pak? PT Arjuna. PT Arjuna ya, oke teman-teman. Thank you ya. Assalamualaikum. Oke guys. Kita sudah mereview tadi ya, sudah tanya-tanya langsung dengan marketing eksekutifnya ya, dengan Pak Karim. Buat teman-teman yang mau investasi di properti itu sangat menguntungkan sekali ya, terutama untuk di daerah Bekasi Kabupaten, dekat dengan Cikarang itu harga jual tuh masih sangat murah. Jadi kalau dalam kurun waktu 1 tahun pun kita jual itu sangat menguntungkan sekali ya. Jadi bisa sampai 2-5% keuntungan yang kita peroleh. So, buat teman-teman nggak usah berpikir lagi kalau mau investasi, ya di properti. So, terima kasih ya sudah like, comment, share, and subscribe channel aku. Sehat selalu buat teman-teman. Terima kasih untuk waktunya sudah menyaksikan konten aku. Semoga ilmu ini dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Atas perhatiannya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman. Bye. One eternity later. Oke guys, ini perumahan yang kedua ya. Nanti Pak Karim akan menjelaskan tipenya, price-nya, angsurannya, dan ini termasuk subsidi juga. Tapi ini kalau menurut aku untuk subsidi ini keren banget, rumahnya udah paten ya. Lihat di lantainya ini sudah keramik, keramiknya juga bagus ya. Oke Pak Karim, bisa dijelaskan untuk tipe ini? Ini perumahan Mutiara Sampurna, dia tipe 3160. Jadi bersubsidi. Dia cicilannya 1.280-an. Selama? Selama 15 tahun. 15 flat. Tahun ya, flat ya. Ini adalah kualitas yang bagus. Kita juga sini kita udah pakai kusen aluminium. Ini juga sama, jendelanya kita udah pakai aluminium dan keramiknya adalah ukuran 40x40. Plafonnya tinggi. Plafonnya tingginya 2,5 meter tingginya. Ini pakai gipsum ya, Pak? Ya, ini kita pakai gipsum, atasnya baja ringan. Kita udah pakai genteng-gentengnya bagus juga gentengnya. Untuk ruangan ini kamar tidur utama dengan yang kedua sama? Ukuran sama, ya? Ukuran sama. Ini ruangan satu, ruangan dua sama. Teman-teman atau bapak-bapak yang mau berminat rumah Mutiara Sampurna, ini mumpung kita masih ada stok. Stoknya stok ready. Ada stok ready, ada stok inden. Berapa unit, Pak? Ini sekitar 1.300 unit. Luas area semuanya ini keseluruhan berapa hektar, Pak? 10 hektar. 10 hektar, luar biasa ya. Kawasan MM2100 ini akses paling 10 menit. Kawasan Hyundai sama 10 menit sama Lipo Cikarang. Dan akses tolnya kita lebih dekat, masuk tol Cibitung.
jualnya sekarang 218 juta. 218 juta ya. Ini yang hook ini bisa komersil, bisa subsidi. Dalamnya luas kan belakangnya ya, keren. Banyak banget ya, hampir 10 hektar. Luar biasa.